kita lagi di taman masjid Hasyim Asy'ari. Iya. Kali terus. Bareng sama Faida. Kakak Siha. Yeay, Kakak Konita. Masjidnya. Ada masjid. Di sini juga ada. Terima kasih udah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, ayo di subscribe. Karena dengan subscribe, kalian telah membantu gue mengembangkan channel ini. Walau tak sebesar Baim Paula maupun Raffi Ahmad, kalemin aja, selawin aja. Thank you teman-teman. Semangkuy, semangat kita kuy. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bareng Bang Asal Soli di Asal TV. Sekarang kita lagi ada di mana? Di Taman Hahop. Di Mas Taman Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sama Siha. Hai, halo hai. Konita. Ada Fairel, ada Bunda Fairel juga. Tuh, di sini selain ada masjidnya nih. Tuh, masjidnya. Ada masjid. Di sini juga ada. Jangan, Dek. Udah. Si Fairel enggak bisa diem banget. Ada rusun-rusunnya nih. Ini termasuk rusun nih, ada rumah susun pesaki. Jadi, masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dibangun pada zaman gubernurnya Pak Ahok. Tuh, makanya kadang orang nyebutnya Masjid Ahok. Ya sebenarnya mah bukan Ahok sih yang bangun. Tetap duit mah duit pemerintah Provinsi Jakarta. Karena berhubung dibangun pada zaman Pak Ahok, era Pak Ahok ya, orang kadang nyebutnya pada Masjid Ahok. Iya, bukan begitu. Iya. Aduh. Oke. Jadi tepatnya masjid ini ada di Daan Jalan Daan Mogot, Kampung Jakarta Barat, Pesaki, Kalideres. Om masukin, Om masukin Instagram. Iya, Instagram. Nanti kita masukin Instagram. Oke. Hai. Di sini ada apa aja, Dek? Ada mainan. Ada mainan. Terus ada apa ada tuh? Ayunan. Ayun tuh itu ada apa? Mas? Ada. Masjid. Iya, ada masjid. Anggap aja ada. Oh, bundanya ngantuk. Nah, no masjid Ahoknya no. Oke. Tadi tuh sepi tuh, udah banyak orang tuh. Memang udah banyak orang. Iya dulu ya. Ikan
putih. Merah.